perikanan musim dingin tahunan akan dimulai. Tapi sepertinya perahu nelayan kecil biasa akan memiliki waktu yang sulit bertahan. The Trawl milik Baru, perusahaan perikanan supermodern yang dimiliki dan dijalankan oleh kapal bisnis Arctic Queen. Elias menemukan apa yang terjadi dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan masa depan masyarakat pesisir yang kecil, termasuk Viking Baru Harta Karun. Perahu penjahat paling jahat tahun ini. Kudeta yang melibatkan mengirimkan semua cosi kapal nelayan, Kauf sebagai potongan besi ke Cina. Lundvik hadde faktisk hatt bruk for en ekte skatt nå. Elias, det er flere tusen gullmynter der nede. Ta deg vekk fra skatten min! Du være venn med meg? Ja, klart det! Saksikanlah Elias and the Hunt for Gold of Sea di channel MyKid.